The Power of Dreams. Hello, hello first. Welcome back to YouTube channel Honda Surabaya Center. Aku Silvi. Nah, kali ini aku akan ditemani sama temanku Lucy. Jadi kita berdua akan membahas tentang mobil yang lagi rame banget dibahas sama orang-orang, yaitu mobil Honda City Hatchback LS. Honda City Hatchback RS menjadi mobil Honda terbaru yang mengusung emblem RS. Nah, siapa sih dari kalian yang tahu apa kepanjangan dari RS? Dan mobil Honda apa aja sih yang memiliki emblem RS? Drop jawaban kalian di kolom komentar, dan 3 jawaban terbaik akan mendapatkan hadiah spesial dari Honda. Honda City Hatchback RS ini mengusung konsep Elevate Your Move dari perpaduan Honda City Sedan dan Hatchback Honda. Bagasinya yang luas, interiornya yang berkualitas tinggi, fitur yang canggih yang membuat kita lebih nyaman dan lega. Nah, lampu LED-nya juga udah mengadopsi desain dari Honda Civic dan Honda Accord yang mewah dan modern. Selain itu, pion hitam glossy dan sporty yang memiliki lampu LED turning signal. Gimana? Keren kan? Honda City Hatchback RS bisa hidupkan mesin dan AC dari jarak jauh loh. Teknologi yang sama dengan all new Honda Accord, new Honda Civic, dan juga new Honda CR-V. Cukup menekan remote engine start sebelum kamu masuk ke mobil. Seperti ini. Selain itu, ketika kamu masuk ke dalam mobil, fitur Smart Entry System akan membuka mobil secara otomatis. Menyalakan mesin hanya dengan satu sentuhan. Honda City Hatchback RS memiliki mesin 1,5 liter DOHC. Dengan teknologi dari Honda terbaru, Honda City Hatchback RS memiliki tenaga lebih besar, yaitu 121 PS dan torsi puncak yang lebih awal. Tentu saja lebih fun to drive dengan mesin yang responsif dan lebih irit bahan bakar serta ramah lingkungan. Ada 2 pilihan transmisi, yaitu CVT dan 6MT. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk mencoba dengan transmisi CVT. Selain itu, Honda City Hatchback RS juga memiliki fitur canggih lainnya seperti cruise control dan pedal shift, eco indicator, dan eco button. Jadi kesimpulannya, Honda City Hatchback RS ini selain fun sekali untuk dikendarai, bertenaga, namun juga hemat bahan bakar. Gimana? Lengkap kan? Honda City Hatchback RS memiliki suspensi yang nyaman, aman, dan stabil ketika berkendara dengan peredaman getaran yang lebih tinggi berkat suspensi MacPherson Strut and 8-shape torsion beam. Interior Honda City Hatchback RS memiliki kesan modern dengan leather door lining with red stitches pada pintu samping, steer, dan shift knob. Selain itu, kabin yang lapang pun disertai dengan jok mewah yang diberikan aksen merah yang menghadirkan kenyamanan berkelas serta sensasi mobil yang lebih sporty. Honda City Hatchback RS dilengkapi dengan 8 buah speaker yang ada pada bagian depan dan belakang kabin serta auto AC with red illumination. Sistem audio canggihnya memiliki konektivitas yang lengkap dengan smartphone kita, dengan fitur smartphone connection yang dapat menunjang aktivitas kita sehari-hari. Bagasinya luas, hasil riset dari Honda untuk konsumen Indonesia. Honda City Hatchback RS telah dilengkapi dengan fitur keselamatan berstandar tinggi yang aman dan melindungi pengemudi dan penumpang, seperti rangka G-Con Plus Ace, dan dilengkapi dengan 6 airbags untuk perlindungan lengkap, ABS plus EBD, PSA and HSA, serta berbagai fitur keselamatan lainnya. Honda City Hatchback RS ini udah tersedia dalam 6 warna. Contohnya yang kita pakai hari ini ya, Phoenix Orange Pearl. Nah, Honda Lovers, Honda City Hatchback RS ini juga udah dapet diskon ya dari PPNBM 0% sampai bulan Mei. Jadi kalian bisa dapetin harganya di bawah 300 juta.
kalian Honda Lovers. Yuk buruan datengin dealer terdekat di kota kalian buat langsung nyobain keseruan mobil Honda City Hatchback RS ini. Dan jangan lupa juga buat follow Instagramnya Honda Surabaya Center dan YouTube channel Honda Surabaya Center buat ngeliat konten-konten menarik lainnya dari Honda. Sekaligus juga buat nemenin kalian nunggu jam buka puasa. Bye!